Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembutnya orang Gopeng Perak. Gopeng? Bukan. Sini kawasan mana ni? Betul lah Gopeng kan? Masya Allah, lemah lembutnya. Koma tu saya. Koma kan? Koma apa khabar? Betul tak tu? Betul lah, boleh lah. Subhanallah. Alhamdulillah, musim ni musimat. Kita mulakan majlis kita. Tadi pengusi majlis buka majlis tak? Pengusi majlis ni kena potong gaji ni kan. Dia tak ada baca biodata, semua tak ada. Dia langgur je belaka. Subhanallah. Tapi pasangan suami isteri memang luar biasa, sangat hebat. Nantilah saya cerita sikit. Bro Fidaus dengan isteri tercintanya, Masya Allah, dan anak-anaknya dan semua krunya. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita, dan kita memulakan taman syurga yang sementara yang Allah pilih untuk kita hadir pada saat ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca ya semua dengan suara yang kuat dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kami mohon perlindungan daripada-Mu, Ya Allah, daripada syaitan yang direjam. Dengan nama-Mu, Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian bagi-Mu, Ya Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalam, salawat dan juga salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ke atas semulia-mulia Nabi dan juga Rasul. Nabiina wa syafi'ina wa habibina, Nabi kami, pemberi syafaat untuk kami dan juga kekasih hati kami, Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan buat ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Allahumma inna duha'a duha'uka. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha ini adalah duha'mu. Wal baha'a baha'uka. Segala keagungan itu adalah keagungan-Mu. Wal quwwata quwwatuka. Segala kekuatan itu adalah kekuatan-Mu. Wal qudrata qudratuka. Dan segala kudrat itu adalah kudrat-Mu. Wal ismata ismatuka. Dan segala kesucian itu adalah kesucian-Mu. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya rizqi kami di langit, maka turunkanlah. Wa in kana ba'idan faqarhibhu. Sekiranya rizqi itu jauh, maka dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Sekiranya rizqi itu haram ataupun kotor, maka sucikan dan bersihkanlah untuk kami, ya Allah. Wa in kana mu'assaran fayassirhu. Sekiranya rizqi itu sukar atau sempit, ya Allah, maka dekatkan dan permudahkan, lapangkanlah untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, kunyakanlah buat kami. Yang salehah, perhiasan terindah di dunia dan bidadari di syurga.
Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki. Dikurniakan suami yang saleh, suami yang memimpin kami ke syurga, ya Allah. Suami yang melindungi kami daripada api neraka dan seluruh keluarga, ya Allah. Ya Allah, kami mohon rizki. Kurniakanlah kami anak zuriat keturunan cucu cicit yang saleh dan saleha, yang menyambung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakan kami rizki sahabat-sahabat kawan-kawan yang baik, ya Allah, yang mengingatkan kami tentangmu, tentang Rasulullah dan tentang akhirat, ya Allah. Yang berani menegur kami bila kami buat salah kerana-Mu, ya Allah. Yang menyokong dan bersama dengan kami dalam kebenaran dan kesabaran, ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami, ya Allah, kesihatan tubuh badan yang kuat, yang ringan dalam melakukan ibadah ketaatan. Rizkikan kami lidah yang sentiasa basah, memuji, berzikir dan membaca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, rizkikan kami masa yang barakah, sehingga masa-masa yang berlalu itu mengandungi pahala, ya Allah. Kami melakukan kebajikan demi kebajikan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki dalam rupa harta yang barakah, harta yang sentiasa mengalir seperti air zam-zam yang tidak pernah putus dan yang bertebaran ke seluruh bumi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami harta kekayaan sehingga kami menggunakannya untuk jalan-Mu, ya Allah. Untuk kami menguatkan kekuatan umat Islam, ya Allah. Untuk berjuang menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah majlis pada hari ini. Berkatilah penganjur Darul Ta'lim Jaulah Umi Abi Event Management. Berkatilah Ustaz Muhammad Nasir bin Abdullah dan isterinya, Ustazah Faizah binti John. Berkatilah anak-anak dan keluarga ini, ya Allah. Berkatilah semua yang menganjurkan dan bersusah payah di sebalik tabir, ya Allah. Ya Allah, begitu besar belanja yang mereka keluarkan untuk program ini, ya Allah. Daripada yang boleh dilihat dan tidak boleh dilihat, ya Allah. Mereka korbankan harta benda mereka. Mereka cuba buat majlismu, majlis agamamu ini, ya Allah, sebaik-baiknya. Di tempat yang sebaik-baiknya. Agar ramai umat Nabi Muhammad boleh hadir, ya Allah. Ya Allah, maka limpahkanlah rezeki dan gantikanlah berganda-ganda apa yang telah mereka keluarkan. Dan bukakanlah pintu hati setiap orang yang hadir untuk bersedekah, untuk mengeluarkan harta mereka, menyokong kepada organisasi ini meneruskan dakwah di bumi yang barakah ini, ya Allah. Ya Allah, berkatilah semua yang hadir. Ada yang hadir di kalangan orang tua, ya Allah, yang sudah lemah, yang sudah sakit sendinya, ya Allah, tapi berusaha datang. Ya Allah, kuatkanlah segala sendi dan sakitnya, ya Allah. Sembuhkanlah, ya Allah. Ada yang datang, ibu dan ayah yang bawa anak-anak sekali, ya Allah. Berusaha payah mereka mengawal anak, bawa anak. Berkatilah keluarga ini, berkatilah suami isteri ini, ya Allah, yang bersusah payah membawa ahli keluarga termasuk anak kecil mereka kerana ingin mengenalkan dan ingin membiasakan dengan majlismu, ya Allah. Ya Allah, ada yang hadir ini datang seorang diri, ada dengan kawan-kawan, ada di kalangan wanita ibu tunggal, ibu berdikari, di kalangan orang susah, orang senang. Engkaulah Maha mengetahui. Kami hadir di sini dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan susah dan payah, kerana hati kami, niat kami mencari redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah kami, setiap roda yang berputar itu, pahala-pahala sedekah. Diampunkan dosa-dosa kami dan dinaikkan derajat kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami untuk ikhlaskan hati kami hadir di sini pada pagi ini kerana-Mu, ya Allah, mengharapkan redha, rahmat dan pengampunan-Mu, ya Allah. Dan kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menyambung apa yang Rasulullah minta supaya umatnya berkumpul di majlis ilmu sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan menuju ke syurga, ya Allah. Maka kami pada pagi ini menempuh jalan ini, mengharapkan jalan ini akan bawa kami ke syurga. Lalu bertemu dan berkumpullah kami kembali di syurga bersama dengan ahli keluarga yang telah terpisah.
Dan paling utama, ya Allah, kami ingin bertemu denganmu, ya Allah, dan melihat sendiri dengan mata kami wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Jami', ya Maha mengumpul dan menghimpunkan hamba-hambamu, ya Allah. Sebagaimana engkau menghimpunkan kami jauh dan dekat dengan pelbagai cerita di sebaliknya, ya Allah. Sebagaimana engkau memilih kami walaupun kami penuh dosa dan kelalaian. Kami begitu sedikit melakukan amal soleh, tapi engkau tetap sudi memilih kami berada di taman syurga yang sementara ini, ya Allah. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, pilihlah kami kembali untuk berkumpul di syurga yang sebenar di akhirat kelak, bersama dengan seluruh ahli keluarga kami, ibu, ayah, atuk, nenek, saudara, mara, adik, beradik, pasangan, anak, cucu kami seluruhnya, ya Allah. Berkumpul di syurga Firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab ini, dan berkatilah kami di bulan Sya'ban yang akan datang ini, dan berkati dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, bahagia, tenang, gembira, lapang, kuat, sehat, semuanya dalam kebaikan, ya Allah. Dan jadikanlah kehidupan kami di akhirat kelak, di alam barzah dan juga di mahsyar, dalam keadaan yang baik, dalam redha, dalam naunganmu, ya Allah. Dan sehingga kami berakhir di syurgamu, ya Allah. Wa qina azaban nar, jauhlah kami daripada azab api neraka. Wa qina azabal qabri, dan jauh kami daripada azab kubur. Wa qina azabal mahsyar, jauhlah kami daripada azab pada mahsyarmu. Allahumma inna na'uzubika min azabi jahannam, wa na'uzubika min azabil qabr, wa na'uzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa na'uzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, kami mohon daripadamu keselamatan, perlindungan daripada azab kubur dan azab api neraka. Kunci-kuncinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hebat sekali orang Perak. Apabila dia menganjurkan satu program seperti ini, dia buat bersungguh-sungguh. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh penganjur kita Darul Ta'lim Jaulah Umi Abi Event Management ni. Siapakah pengasas kepada Jaulah Umi Abi, MC tadi itulah. Yang kita nampak orangnya kelakar-kelakar gitu kan, lucu-lucu je. Tak erti, bro Nasir ni tak erti nak formal-formal. Itu orangnya tu ha. Kau daripada jauh nampak mata putih dia jauh. Lepas tu pakai kopiah putih nampaklah juga. Dia nak banding tu. Subhanallah. Beliau suami isteri macam kakak dan abang lah. Walaupun rupa macam atuk pada saya. Dia tak tua benar tapi muka tu nampak tua kan. Subhanallah. Mana orang rumah eh? Mana? Mana rumah eh? Ha tu, baju merah merun dengan tudung hitam tu. Pandai dia mengorat lawa orang rumah eh. Masya Allah. Okay, subhanallah. Lama dah kami bersahabat dan berkeluarga dan bersaudara. Daripada kami mula masuk ke dunia dakwah, ketika orang pun masih lagi tidak yakin dan tidak percaya. Sokongan, jemput datang ke Perak. Macam-macam lah ceritanya. Mereka lah antara orang pertama yang jemput kami ke Perak. Ni cerita 60 tahun yang lepas ya. 5-6 tahun yang lepas lah sebelum PKP. Masya Allah. Tuan puan di mata Allah sekalian, daripada pasangan ini kami belajar orang Perak luar biasa. Akhlak luar biasa, kesungguhan dan semangat luar biasa. Daripada mereka ini kami kenal jual kepek, jual macam-macam. Dalam kereta mereka ni macam-macam lah ada.
asalnya jual makanan-makanan bila ada majlis-majlis macam itulah. Sehinggalah satu hari pasangan ni kata kami nak buka sekolah. Tapi sekolah orang tua, sekolah orang dewasa. Kelas-kelas pagi dan petang. Lepas tu cita-cita mereka besar. Terus nak beli bangunan. Kami masa tu dahlah orang muda. Dan kami rasa patut kami lebih yakin dan lebih rasa boleh kalau kami nak beli bangunan, nak buat kelas kuliah. Tapi hari ni cakap berapa bulan dah bagi tahu, Ustazah, kami dah beli dah, dalam proses nak bayar itu, ini, begitu, begini. Cepat sangat lepas sudah atur majlis ilmu kelas-kelas. Itulah namanya Darul Taklim Jaulah Umi Abi. Kalau tengok kepada jadual ni, penuh ustaz-ustaz ni yang mengajar. Ustaz Amar, Arif, Ustaz Ridwan, Ustaz Syazan, Ustaz Razali, Ustaz Sufian, semua ustaz dia angkut ni. Ustaz Ahmad, Ustaz Syed Abdul Qadir, Ustaz Karim, Ustaz Ibrahim, Ustaz Muhammad Bakri, Ustaz Halim Din, Ustaz Muhammad Huri, Ustaz Muhammad Hakim, Ustaz Haji Farhan, nama dia je tak ada. Subhanallah. Dia kata, Asyik dia kata baru nak start. Dari 6 tahun dah baru nak start. Tak start-start lagi. Subhanallah, dan ramai lagi lah. Masya Allah. Jadi moga orang Perak tahulah kewujudan Darul Taklim ni. Tempat Darul Taklim ni di mana ni? Mana? Simpang Pulai. Dari sini jarak 5 batu. 5 kali baling batu. 5 kali baling batu. Try, ada siapa batu? Ada batu? Hai. Maksudnya dalam 5 minit. Tak sampai pun. 5 minit, tak jauh. Simpang Pulai, nanti carilah. Moga kita sokong. Dan mereka dalam proses pembelian bangunan kompleks Darul Taklim. Itulah kompleks lah pula. Bangunan dah beli, kompleks pula. Berani sungguh. Kalau tengok muka tu macam tak percaya kan? Ha, kalau tengok macam tak nak percaya. Tapi orangnya amanah, jujur, bersungguh-sungguh. Barakallah. Setiap sen tidak digunakan untuk kepentingan peribadi, semuanya untuk ditinggalkan kepada umat. Moga selepas ini, macam tu lancarkan je ni. Sambil-sambil gerak, sambil-sambil kita ceramah, kita nak masuk ceramah ni. Kalau dah masuk ceramah, kita tak break dah. Sambil tu kita lancarkan teruslah beg hijau ni. Ada tak beg ni? Ada. Sambil-sambil beg ni lalu, jangan berdoa pula, janganlah beg tu lalu. Berdoa supaya mana beg tu, mana beg tu. Ha, kalau tak tengok ni, berhadapanlah dengan Cik Belun Nasir kita ni. Subhanallah, dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita melancarkan penganjur yang menghabiskan saya tak tahu berapa. Betul ke tak Ustaz Nasir kata belakang ni saja harga 6,000? Betul ni? 6,000 Malaysia ke 6,000 rupiah? Boleh tanya organ ni. Saya kata kenapa nak bayar mahal sangat ni? Ini yang belakang ni sewa ni nak guna setengah, tak sampai setengah hari ni 6,000. Speaker ni sedap tak dengar? Ini dia bukan ambil speaker main-main ni. Ni speaker sungguh-sungguh ni. Mahal ni PA system ni. Kami biasa buat program bila dapat sound system sedap macam ni ni, tak kurang 5,000 ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mahu celak. Atau bila kuliah nak mula entah. Dia bukan apa. Saya ambil ini sebagai satu cabaran. Sebab masa saya mula-mula saya nak pasang ni, LCD ni, LED ni, buat apa pasang background dah lah. Ceramah agama, buat apa? Kan? Konsert-konsert semua boleh. Tapi bila ceramah agama, kena tak boleh ni, rusi itulah, apa, murah-murah semua kan? Ya, betul. Ini letak backdrop dah lah, buat apa nak pasang blower tu, biar lah ustazah ni berpeluk. Kan? So, tak payah. So, dah sampai masanya, kita berfikiran. Majlis ilmu pun boleh macam tu. Oh, kamera tu tak boleh, pakai laptop handphone dah. Tak payah tak boleh terus lah saya ni. Apa salahnya? Pakai kamera saja 1,000. Apa salahnya sebatas? Kenapa tak boleh bila agama ni duduk? Lu nak agama tak? Tak lah tu.
Dia punya semangat lain nak ambil mai tu kan. Masya Allah, ingatkan apa ni, ingatkan best lah cakap tu. Tapi memang betul terbest. Bukan sekadar best, jujur daripada hati cara orang kampung bercakap. Masya Allah, tuan-puan yang mati Allah sekalian, itu saya kata saya puji tu. Kalau gantung banner dalam berapa ratus dah settle, tapi kenapa nak guna LCD? Saya juga selalu sebut, banyak program-program maksiat, program-program yang melalaikan umat, program-program menjauhkan manusia daripada Allah, daripada Rasulullah, program yang merosakkan umat, mereka berbelanja ratus ribu. Ramai yang sponsor, sponsor background, sponsor PA system, sampai PA system setup saja dalam 50 ribu. Mereka boleh jual tiket harga ratus sampai ribu orang beli. Ini yang Nabi SAW dah beri amaran, situasi ataupun gambaran umat akhir zaman. Ada konsert yang besar di Stadium Bukit Jalil, yang mana tiket dijual sampai 3,000 lebih, 2,000 lebih, 1,000 lebih. Tak ada siapa yang memberontak, marah, viral, apa ni jual tiket mahal sekian-sekian. Tapi cuba program agama, cuba ceramah. Kalau letak yuran RM50, apa orang kata? Nak ceramah, nak buat program tapi kena bayar. Nak buat majlis agama tapi nak kutip duit orang. Terus yang digambarkan adalah sesuatu yang buruk, umpama nak menjual agama dan menunggang agama. Sebab itu, bila saya dengar mic tadi, saya tahu ini bukan kerja orang yang nak main-main dengan gerak kerja agama. Bila dia pilih tempat ni, ketika pasangan suami isteri datang bulan lepas, ustazah beri satu tarikh, ustazah beri satu tarikh, berjam-jam datang kat pejabat kami, lagi tak beri tarikh, lagi tak balik. Saya dengan encik suami kena beri tarikh ni dekat bro Nasir ni, dekat Ustaz Nasir ni. Dia punya bersungguh datang daripada Perak pergi ke Negeri Sembilan sebab nak dapat satu tarikh. Dan staff dan tim bagi tahu ustazah, bulan satu ustazah penuh, tak ada satu hari pun rehat. Tinggal satu hari je lagi, iaitu hari ni. Daripada satu hari bulan sampai hujung, ustazah tak ada rehat, jadual penuh termasuk satu ahad, kecuali satu hari tu je kami tinggal untuk ustazah. Tetapi kerana keikhlasan dan kesungguhan pasangan ni dengan anaknya datang, saya bagi tahu PA, bagi ke Bro Nasir, kita pergi ke Perak. Masya Allah, alhamdulillah. Bagi tepukan gemuruh kepada beliau dan juga semualah yang di sebalik kabir. Masya Allah. Jadi, mudah-mudahan kita akan memberi, berjuang dan memberi sokongan segala kos dikeluarkan ini. Saya pun tak tahu mereka dapat daripada mana. Mereka bukan orang kaya, bukan orang businessman apa semua. Mereka memang buat kerja agama ni lah. Buat kuliah, buat majlis ilmu. Mudah-mudahan sedekah yang diberikan, Allah angkat segala dosa-dosa kita. Sedekah yang kita berikan, Allah angkat masalah dan sakit kita. Allah jadikan keturunan kita soleh dan solehah. Semoga sedekah yang diberikan itu menjadi bukti dan saksi di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun junnah, sadaqatun burhanun. Sedekah itu adalah saksi bagi kamu. Sedekah adalah satu perisai daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Kepada yang bertugas tu, boleh juga beg tu biar je berjalan. Ada orang dia malu, supaya majlis kita pun tak terganggu, boleh je beg tu biar berjalan. Sebab ada orang nak bagi gelang emas lah, nak bagi cincin lah, dia perlu masa sikit nak buka. Ada nak bagi rantai lah, jadi boleh je beg tu biar bergerak berjalan, insya Allah. Alhamdulillah, sekarang kita akan mulakan tajuk ceramah kita ini yang dijangka akan habis pukul 4 petang ni. Bolehkah? Oh, semangat tepuk tu. Yang tepuk duduk sampai pukul 4 ya. Kami pukul 11:30 kami siap, kami balik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita memuji Allah kerana Allah telah mengizinkan kita berkumpul di taman syurga ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgahlah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?"
Di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, halaqatu zikri, iaitu halaqah ataupun majlis bulatan zikir ataupun majlis ilmu. Saya nak ucap tahniah kepada para suami sekalian, tepukan gemuruh kepada para lelaki yang hadir, kerana kalian telah dengan jaya dan dengan hebat, dengan penuh wibawa, anda telah membawa isteri dan anak-anak ke taman syurga yang sementara di dunia, yang disebut dalam hadis Nabi. Dan tepukan gemuruh pada diri sendiri, yang bawa diri sendiri. Masya Allah. Sebab saya cebut suami ada yang sedih tu. Suami saya tak nak ustazah. Dia suruh pergilah. Awak nak pergi, pergilah. Jangan paksa saya. Jadi jangan bersedih siapa yang datang bawa diri sendiri. Sebab yang kita duduk sekarang, yang sedang kita berdiam adalah taman syurga Allah yang Nabi sebut di dalam hadis tadi. Yang mana siapa yang memaksa, berusaha membawa ahli keluarga ke taman syurga yang sementara ini, ini adalah tanda-tanda, ciri-ciri orang yang ada tiket untuk masuk ke taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Orang yang suka taman syurga di dunia, Allah juga suka kepadanya untuk dimasukkan ke taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Allahu Akbar. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tu panjang, tapi saya baca yang hujung. Barang siapa yang berpaling daripada majlis Allah, orang yang tahu ada majlis ilmu, ada kuliah maghrib, ada forum perdana, ada ceramah itu, ada kuliah subuh. Mereka dah nampak, dah tahu dah tu hebahan tu. Bahkan mungkin duduk dekat masjid lah, lepas tu tahu ada kuliah, dan dia tak ada sebab pun untuk dia berlalu. Cuma hatinya, hatinya tidak bersungguh-sungguh, tidak boleh nak lawan perasaan, nak balik baring, nak balik makan, nak balik layan TV, apa sajalah, nak pergi lepak kedai kopi, tak boleh lawan perasaan nak duduk. Dalam hadis itu Nabi menyebutkan, siapa yang berpaling daripada majlis ilmu, daripada majlis Allah, iaitu majlis ilmu, maka Allah juga berpaling daripadanya. Allah juga berpaling daripadanya. Allah juga enggan memandangnya. Sebab itu menjadi kewajipan jihad bagi kita menuntut ilmu dan bawa ahli keluarga menuntut ilmu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita nak ucap terima kasih juga kepada Maidin Mall. Yang mana Maidin Mall Gopeng Perak. Betul ya? Yang telah memberikan ruang ini. Tak tahulah ni, dia sponsor ataupun kena bayar ni. Kena bayar. Mudah-mudahan Maidin Mall Gopeng Perak, akhirnya mereka pun beritahu, manajemen bagi tahu, kita sponsor, pulang balik. Amin ya Rabbal Alamin. Moga sampailah kata-kata saya ini kepada pemilik Maidin Mall, anak-anak mereka kan, Masya Allah, kepada arwah yang arwah Tuan Haji Maidin ni, Masya Allah, sampailah pahala kepada arwah ayah mereka yang telah mengasaskan Maidin dengan menyediakan majlis ilmu seperti ini, menyediakan tempat, Masya Allah, alhamdulillah. Subhanallah, tajuk kita iaitu keadaan umat ataupun keadaan manusia sebelum kiamat. Angkat kepada buku ni, Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang kita buka, kita baca hadis yang kedua. Boleh buka muka surat 12. Muka surat 12. Saya baca, tuan-puan ikut sama. Bolehkah? Sama-sama ambil barakah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saya tak akan baca daripada awal sebab dia riwayat dia ambil panjang. Cuba tengok, jumpa tak perkataan An Zainab? Baris yang ketiga, An Zainab. Kita akan mula baca daripada situ. Saya baca, semua ikut balik, semua ikut sama. Oh, yang belakang tu berdiri sebab dah habis tikur. Patutlah berdiri. Ha, Masya Allah. Macam mana Ustaz Nasir? Tak ada jual tikur ni kan? Dalam Maidin ada jual tikur kan? Ha, siapa yang bermurah hati, dia masuk Maidin sekejap, lepas tu dia pun hampa, ramai pula boleh duduk. Masya Allah, besar pahala. Tak apa, kalau dapat berdiri, berdiri boleh turun lemak tu.
boleh kuruskan badan. Ha, masya-Allah. Okey, muslimin muslimat, saya baca semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kuatkan suara ya, yang belakang-belakang. Itu antara cara kita beradab dengan Rasulullah, iaitu beradab ketika hadis Nabi dibacakan dan kita sama-sama membacakannya, insya-Allah. Sekali lagi ya, orang Perak, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. An Zainab binti Jahshin radhiyallahu anhun anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mislu hazihi wa halaqa bi isba'ihi al ibhami wallati taliha qalat Zainab bintu Jahshin faqultu ya Rasulullah anhiluku anahliku wafina salihun qala na'am idha kasural khabas rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, iaitu salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan cemas, lalu bersabda, dalam keadaan cemas, dalam keadaan nampak takut. Lalu Nabi pun berkata, la ilaha illallah, tiada sembahan, tiada Tuhan melainkan Allah. Celakalah bagi bangsa Arab daripada kejahatan malapetaka yang sudah hampir menerima mereka. Pada hari ini telah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda menemukan hujung jari dan hujung jari yang sebelahnya, yakni jari telunjuk, yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Cuba buat jari kita, hujung jari telunjuk dengan ibu jari. Nabi buat gaya seperti ini. Nabi kata telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Maksudnya sudah hampir sangat dekat dengan kiamat. Lubang Ya'juj Ma'juj ketika Nabi menyampaikan hadis ini sudah sebesar ini. Lalu Zainab binti Jahsy bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan dalam kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya benar, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak, maka ketika itu orang yang soleh yang berada di kalangan manusia juga akan ditimpa keburukan, akan ditimpa musibah, akan ditimpa malapetaka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang apa yang Nabi sebutkan ini sudah berlaku atau tidak? Sudah berlaku. Apa yang kita lihat pada hari ini membenarkan seluruh hadis yang terkumpul di dalam ini, sebanyak 40 hadis keadaan umat akhir zaman, semuanya telah membenarkan apa yang kita lihat hari ini, keburukan, maksiat, program-program yang merosakkan ummah, kejahatan-kejahatan, riba berleluasa.
Orang yang tidak membayar zakat tidak rasa apa-apa. Dia solat, dia puasa, tetapi dia tidak membayar zakat. Kadang jika pada zaman para sahabat, mereka itu diperangi dan dibunuh. Hari ini ramai di kalangan kita wanita-wanita memakai emas tapi tidak mengeluarkan zakat emas. Dia pakai penuh sampai dekat siku sebab dia nak elak daripada bayar zakat. Sebab dia kata kalau simpan baru bayar, pakai tak kena bayar. Sebenarnya ia tetap wajib bayar zakat sekiranya dah melebihi daripada kadar uruf kebiasaan. Dia pakai cincin sampai penuh jari, dia nak elak daripada keluar zakat. Dia pakai rantai sampai labuh lah, sampai ke bawah, sampai beruntai-untai. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi menggambarkan setiap emas yang tidak dikeluarkan zakat, yang patut wajib keluarkan zakat, dia akan bertukar menjadi ular yang berbisa di akhirat kelak, akan membelit mereka yang tidak mengeluarkan zakat emas ini. Belum cerita zakat-zakat yang lain lagi. Hari ini umat Islam ramai tidak bayar zakat. Ini adalah satu kemungkaran yang sangat besar. Dia tutup aurat, tetapi dia puasa, dia pergi umrah berkali-kali, tetapi Muslimnya tidak sempurna. Jika rukun Islam tidak sempurna, mana mungkin dia nak jadi mukmin, iaitu orang yang beriman? Sebab perlu Muslim dulu, kemudian mukmin, kemudian muttaqin, kemudian muhsinin, muqarrabin, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita jangan fikir kemungkaran ini berleluasa benda yang kita nampak. Kita tak sedar kita juga pelaku kemungkaran. Hari ini ramai mana yang beli motor gunakan pembelian cara riba. Sebab beli nak beli motor, bila nak beli motor, pergi bank, bank tak nak uruskan. Kalau sekadar pembelian 6,000, motor harga 5,000, 7,000, bank tak uruskan. Akhirnya adalah satu pembelian kaedah kredit mudah, saya tak sebutlah nama apa, yang boleh lulus satu hari, dua hari, tiga hari. Terus saja setuju tanpa fikir panjang. Kita cakap apa? Nak guna untuk anak, nak guna hantar anak sekolah, nak guna pergi cari rezeki. Akhirnya sign je tak fikir apa. Sedangkan golongan yang terlibat dengan riba diperangi oleh Allah. Allah mengisytiharkan perang orang yang terlibat dengan riba. Hari ini ramai orang masuk pelaburan itu, pelaburan ini, jual beli emas yang tidak jelas, pelbagai bentuk yang memang terbukti dapat duit segera dan duit berganda. Maka tak fikir dah, tak kaji dah, asal ada seorang dua kata patuh syariah, terus ambil. Na'udzubillahi min zalik. Rupanya dia hidup diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini di antara kemungkaran yang berleluasa pada hari ini, yang tak nampak kemungkaran tersebut sebab ia tersembunyi. Jadi subhanallah, hadis yang pertama yang kita belajar pada pagi yang barakah ini bukan untuk orang lain. Jangan bila kata apabila kemungkaran dalam Nabi sebut, seandainya kejahatan sudah terlalu banyak, lalu kita nampak orang lain tak nampak diri sendiri. Sekarang kita tak perlu tengok kejahatan di luar, cuba tengok di dalam rumah kita, betapa banyak kejahatan di dalam rumah kita. Kita tengok filem, kita tengok Netflix, kita buka cerita-cerita yang mendedahkan aurat, yang ada hubungan zina, hubungan terlarang yang kita tengok depan mata. Bila part-part yang sensor tu, kita tutup je mata anak tu, ha, tak kasih dia tengok. Kita tutup je, jangan tengok, tak elok, budak-budak tak boleh tengok. Dah habis edigen tu, yang teruk-teruk tu, baru kita suruh dia sambung tengok. Akhirnya anak kita ulang baliklah apa yang kita buat. Daripada dia dihalang tengok yang sikit-sikit tu, dia mula pandai cari sendiri untuk lihat sepenuhnya. Hari ini dalam sebuah rumah tangga, baca Quran sikit je, satu muka surat tutup, dua muka surat dah rasa banyak. Selebihnya suami isteri lebih banyak menghabiskan masa dengan telefon, dengan buang masa secara sia-sia. Tuan-puan muslimin muslimat, ada hadis Nabi yang kita akan bacakan nanti sampai masanya, tapi saya baca terus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba dengan kiamat, apabila dekat dengan kiamat, Nabi kata, masa berlalu dengan sangat cepat. Setahun ibarat seperti satu bulan,
satu bulan seperti satu hari, satu hari seperti satu bulan seperti satu minggu, satu minggu akan berlalu kecepatannya seperti satu hari, dan satu hari cepatnya umpama seperti satu jam, dan satu jam akan bertukar seperti satu kilas api yang menyambar. Hadis yang sahih. Nabi menjelaskan dan ulama bincang apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini. Maka ada dua pendapat yang paling utama, yang paling besar. Pendapat yang pertama mengatakan memang bila dekat dengan kiamat, masa itu semakin cepat dari sudut zahir ataupun zat masa itu sendiri. Perasan atau tidak, 2023 berlalu dengan cepat, tahu-tahu kita 2024. Lepas tu kita rasa baru masuk tahun 2024, nak habis dah bulan Januari. Kita rasa baru je lagi raya, tiba-tiba kita nak Ramadan lagi dah. Tahu-tahu kita mati. Sedar tak sedar, mati. Sedar tak sedar, sudah berakhir dah hidup kita di dunia ini. Tuan-puan muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan inilah pendapat yang lebih dekat dengan apa yang Nabi cuba sampaikan. Apa yang berlaku? Umat akhir zaman, masa mereka sudah tidak berkat lagi. Ini antara kemungkaran yang kita kena akui berlaku dalam rumah kita, bukan di luar rumah. Masa umat akhir zaman sudah tidak berkat lagi. Satu hari berlalu tidak menyempatkannya untuk membaca Al-Quran sebanyaknya. Padahal 24 jam mustahil tak boleh baca satu juzuk. Tetapi kerana masa tidak berkat, nak baca satu muka surat, dua muka surat tu dianggap banyak. Mereka solat dengan terburu-buru dan laju. Mereka melakukan ibadah dengan laju-laju dan cepat-cepat. Mereka tidak boleh berlama-lama dalam ibadah. Bila zikir lama, rasa penat, rasa ngantuk, rasa jemu, target istighfar 1000, rupanya 10 kali dah menguap dah. Lepas tu, astagfirullahalazim, ya Allah, kau maha mengetahui kelemahan hamba-hambamu, ya Allah. Kroh-kroh tidur. Tapi bila tengok movie 2 jam tak ngantuk. Habis movie tu sambung movie lain pula. Lepas drama ke drama. Hari ini ramai orang tua warga emas buang masa begitu saja. Lepas satu cerita, cerita, cerita. Tak ada cerita yang lain. Ulang benda yang samalah. Kan perampas, kan apa ni penyondol, kan suami kahwin dua, kan itu kan ini. Cerita lebih kurang samalah. Yang banyak merosakkan masa yang akan disoal oleh Allah kelak. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, seterusnya kita akan baca hadis yang keseterusnya. Buka muka surat 57. Allahu Akbar. Boleh teruskan ni? Suara saya perlahan sangat ke? Terlebih kuat kan? Ha, terlebih semangat ni. Masya Allah. Sebab dah lama tak ceramah ruang terbuka begini. Saya rasa tahun lepas mungkin ada sekali dua kali. Nak katanya jarang. Dan ini adalah satu idea yang sangat bagus. Sebab biasa ceramah kuliah di masjid, di surau, di madrasah tertutup. Bila buat terbuka macam ni, dia menunjukkan syiar Islam. Jadi orang bukan Islam pun nampak, tengok, oh dia orang berkumpul buat apa tu. Hari tu saya balik daripada ceramah, saya tak ingat mana, saya naik flight. Lepas tu saya duduk di sebelah orang bukan Islam, non-Muslim, Chinese. Orang Melayu kita lah. Orang Melayu pula. Orang Malaysia, Chinese. Lepas tu dia nampak macam saya ni macam artis-artis kan. Sebab macam ramai je yang tegur, pramugari pun tegur, orang pun macam-macam tu kan. Dia pun tertanya-tanya lah macam saya ni siapa kan. Ha. Lepas tu bila borak-borak, dia pun cakap Melayu fasih lah, orang Melayu, orang Malaysia, orang Cina. Bila borak-borak dia tanya, awak buat apa, awak siapa, macam tu lah. Saya pun cakap lah, saya ini penceramah. Awak ceramah apa? Saya kata, saya kalau ceramah pasal keluarga, pasal agama, pasal akhirat, pasal alam-alam yang selepas mati, saya cakap-cakap macam tu lah. Dia kata, banyak ya awak nak cakap. Memang banyak lah apa yang awak nak cakap itu banyak. Banyak, tak pernah habis dia cakap. Lepas tu saya tanya balik, dalam agama awak, dalam agama awak, di Kristian ataupun di Buddha, saya tak ingat, ada tak ceramah-ceramah?
Tak ada, Ma. Tak ada ceramah-ceramah macam awak orang Melayu. Saya tengok ceramah-ceramah-ceramah. Kadang-kadang saya tengok dekat masjid tu selalu ada ceramah, kan. Saya fikir diorang cakap pasal apa, tak berhenti-henti, tak habis-habis. Selang beberapa hari ada ceramah dan saya tengok orang selalu ramai. Saya kata, takkan tak ada ceramah dalam agama awak? Adalah di dia sebut gereja. Adalah di gereja tapi mereka ulang benda yang samalah. Lepas tu adalah kalau ceramah pun pasal bisnes lah, pasal berniaga macam tu lah. Dia kata, banyak topi ya, awak mau ceramah? Banyak. Al-Quran itu, hadis ni, Masya Allah. Jadi, bila kita buat ceramah terbuka begini, dia menampakkan syiar Islam. Orang bukan Islam boleh nampak. Boleh jadi mereka juga dengar daripada jauh. Tahniah ya kepada orang Perak. Terbaik, Masya Allah. Okey, kita nak baca hadis yang ke 9. Muka surat 57. Sama-sama baca. Semangat, duduk tegak. Masya Allah. Keluarkan suara, suara emas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Abbad wa banu Abi Umar jami'an. Belakang tak dengar, dengar suara orang depan je ni. Ha, yang belakang pun semangat sama ya. Masya-Allah. Sebab kalau saya tak buat macam ni, boleh jadi di antara kita tak pernah baca hadis Nabi. Dia cuma dengar je orang baca, dengar je ustaz-ustazah baca. Al-Quran dia baca, tapi hadis Nabi tak pernah dibaca dengan lidah dia. Sedangkan hadis Nabi kalau kita baca dapat pahala. Besar pahalanya kita lafaz dengan lidah hadis Nabi. Sebab apa? Ia adalah kalamun Nabi, kata-kata Nabi, kalamu Rasulullah. Dan ia juga adalah wahyu daripada Allah. Membacanya adalah ibadah dan diberi pahala. Okey, sambung. An Marwan Al-Fazari Qala Banu Abbad Haddathana Marwan An Yazid Ya'ni Ibn Kaisan An Abi Hazim An Abi Hurairah Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bada' al-Islamu Ghariban Wasaya'udu Kama bada'a غريبا فطوبى للغرباء رواه مسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam bermula ataupun Islam tersebar dalam keadaan asing ataupun dagang. Maksudnya terasing. Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapakah orang yang asing yang disebut oleh Nabi? Nabi menyebutkan bahawa Islam bermula asing. Ketika itu tidak ada seorang pun yang mengucap syahadah kecuali Nabi SAW. Lalu manusia pertama yang mengucap syahadah, yang menerima ajaran Nabi, ajakan dan seruan Nabi adalah seorang wanita, iaitu isteri Nabi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kemudian orang yang kedua yang menerima Islam siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah dia lelaki yang pertama di dalam Islam. Yang apabila Nabi menyampaikan bahawa aku telah diberikan wahyu oleh Tuhan, dilantik menjadi Rasul dan Nabi, dan telah disampaikan kalimah syahadah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan isteri Nabi tanpa berfikir, tanpa
ragu-ragu sedikit pun mengakui perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan muslimin muslimat, selama 2 tahun Nabi menyampaikan dakwah secara sembunyi. Daripada rumah ke rumah, Nabi ketuk pintu rumah, cakap perlahan-lahan, cakap elok-elok, menyampaikan ajaran. Dan bagi yang menolak, bagi yang enggan, Nabi pesan, kalau kamu tidak menerima tak apa, tetapi jangan kamu bagi tahu orang lain. Jangan kamu bocorkan rahsia. Jangan kamu hebah-hebahkan bahawasanya aku sedang menyampaikan ajaranku ini. Kamu tak terima tak apa. Lebih kurang dalam 2 tahun sebelum Allah perintahkan Nabi kita menaiki bukit lalu menyampaikan dakwah secara terbuka. Allahu Akbar. Begitulah cara Nabi berhimpun di satu rumah secara rahsia, berkumpul untuk menyampaikan wahyu demi wahyu secara rahsia. Sehinggalah Islam tersebar seluruh dunia sampai pernah menguasai selepas peperangan Badar dan seterusnya 2/3 dunia. Maksudnya lebih separuh dunia ni dikuasai oleh Islam. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, lebih kurang 8 tahun, 9 tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar telah melakukan peluasan kuasa, telah menghantar umat Islam, para alim ulama hampir di seluruh dunia. Sayyidina Umar membuat perubahan kepada sistem pemerintah yang sangat dahsyat, yang sangat laju, membina kementerian itu, kementerian ini. Dari sudut politik Sayyidina Umar sangat luar biasa. Sehingga Islam menguasai 2/3 dunia. Kalau kita tengok hari ini yang menguasai dunia siapa? Barat. Kerana mereka menguasai ekonomi dunia. Ketika itu yang menguasai ekonomi dunia adalah Islam. Menguasai politik dunia adalah Islam. Dari segi diplomatiknya Islam. Dari sudut sosialnya adalah Islam. Dan seluruh termasuk Rom dan Parsi juga kuasa besar tunduk kepada sistem khalifah Islam. Hebat sekali. Daripada bermula kosong, seorang, dua orang sehingga menguasai seluruh 2/3 dunia, lebih daripada separuh. Dan sekarang Islam sedang turun. Dan kita dalam keadaan bangkit semula. Dan sebelum berlakunya kiamat, Islam akan kembali menguasai 2/3 dunia. Selepas itu akan berlakunya kiamat. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Pasti akan dibebaskan sebelum berlakunya kiamat. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, kalau kita tengok sejarah tuan-puan sekalian, ditawan oleh musuh Islam, dibebaskan. Kemudian dikuasai balik oleh musuh Islam, kemudian dibebaskan. Sudah berulang banyak kali, zaman berzaman, khalifah demi khalifah. Inilah satu kota yang menjadi perubutan antara Israel, Bani Israel dan juga umat Islam. Berlaku banyak pertumpahan darah untuk merebut kota suci, kerana mereka juga meyakini dan mempercayai. Dan disitulah tempat berlindung mereka yang terakhir dan menyambut keluarnya Dajjal. Dan mereka tahu akhirnya Dajjal akan dibunuh. Akan dibunuh di kota Baitul Maqdis. Di situ juga Dajjal akan dibunuh. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi tuan-puan muslimin muslimat, Islam hari ini kembali dagang asing. Orang yang beramal dengan Islam bukan nak bercakap dengan akhlak Islam, dah semakin sedikit, dah semakin kurang. Bahkan Nabi sebut umat Islam yang nak beramal dengan sebenar-benar ajaran di akhir zaman umpama menggenggam bara api. Umpama menggenggam bara api. Orang nampak dia sakit dan dia juga sakit. Bila dia selalu pergi kuliah, kemudian dia mungkin ni kaki kuliah ni orang ni tak ni. Kadang dipeli-peli. Ada orang nak hijrah dipeli-peli. Ada orang kaki masjid juga dipeli-peli. Kadang nak buat kebaikan dikata riak, suka menunjuk-nunjuk. Kadang bila dia ajak pergi kepada kebaikan, dikatakan suka nak cakap, nak tunjuk dia baik. Ataupun nak belagak baik, ataupun nak bagi tahu orang lain tak baik, dia je baik, macam-macam. Sebagai tuduhan dilakukan kepada orang yang nak menyebarkan kebaikan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang yang merosakkan orang-orang nak berhijrah dan orang yang nak jadi baik ni. Masya-Allah. Seterusnya muslimin muslimat, kita akan baca lebih kurang 10 hadis ni, baru 2.